Halo sahabat-sahabat pioner yang luar biasa, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, ya. Senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat. Ya. Dan juga yang dari sebelah, yang juga yang saya hormati, lalu saya ya. Terima kasih sudah menjadi bagian daripada keluarga besar kami, ya bagian keluarga yang menakut-nakuti kami dan ingin menutup, ya, menghambat harapan-harapan kami. Terima kasih juga ya, tapi bagaimanapun juga kami akan tetap berjalan melangkah, ya maju, maju, ya semakin kencang kita melangkah di tahun 2024 ya teman-teman ya. Nah, ada orang yang melihat saya atau model-model saya, orang mengatakan ini orang ODG. Iya. Mereka nggak bisa membedakan mana namanya memberikan semangat dengan orang ODG, ya. Dan saya curiga cara berpikir mereka terbalik. Ketika mereka melihat ODG benaran, ya dia bilang itu waras, ya. Karena orang-orang yang waras dibilang ODG, ya. Ya orang-orang kalau kita kan orang rendah hati, ya mereka rendah pemikiran, rendah pemikiran. Kalau kita panjang sabar, mereka ya panjang bi untuk nyinyi. Sebuah postingan seperti yang rekan-rekan lihat di judul, ya. Ada sebuah grup orkestra, ya kalau Bang Dema kan pianis, iya. Dreng deng 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 open minded deng 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 open minded dreng dreng 2024 dreng dreng dreng. Nah, satu alat musik yang saya belum bisa itu yaitu ya biola. Gimana sih cara pegangnya? Oh iya gini. Open minded ketakutan para penyanyi, segera open mind tahun 2024. Sambutlah kegembiraan yang begitu megah bagi orang-orang biasa. Iya, memang kalau orang berjiwa seni apapun jadi itu barang ya. Ya kalau mereka nggak bisa kan menikmati yang baik jadi rusak ya. Kita punya visi ke depan, visi kita panjang ke depan ya, mereka mengikuti juga panjang ya kan teman-teman. Ada teman-teman pioner yang senang ketika saya masih menghardik ya, ya kita batasilah karena kasihan kumis tinggal dua, hidung ya. Kemudian alis seperempat. Kita biarkan aja sampai open minded ya. Nah, itu akan apa namanya? Membawa, menyambut orang-orang yang tadinya orang-orang biasa. Menurut kacamata dunia orang-orang. Karena teman-teman kadang-kadang manusia itu selama kita masih hidup, mereka melihat apa yang terlihat ya. Ya iya memang itu. Maksud saya adalah di dunia ini seperti otomatis manusia itu mulai melihat status, kedudukan, pangkat, jabatan, popularitas, tenar, sukses, raya kaya. Ya. Apalagi tenar, apalagi yang penting bukan tenor. Ya. Nah, manusia itu melihat itunya. Kalau saya enggak, saya belajar dalam hidup ini menilai manusia itu siapapun itu bernilai. Walaupun saya juga kadang-kadang terpengaruh juga ya, kalau ketemu orang raya kaya gitu ya, ya langsung ya kan, langsung sungkem gitu ya, dalam-dalam banget ya. Memang kadang-kadang manusia begitu ya. Dan ada orang senang. Tapi saya jujur,
tidak nyaman ketika diperlakukan seperti itu. Ya. Saya lewat atau santai aja bro, ya. Santai aja ya. Kita sama-sama manusia, ya. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama masih berjuang, ya. Sampai sukses. Berapa umur kita? Kita berjuang. Masih belum open minded, kita tunggu. Sampai kapan? Tunggu saja. Ya. Gagal open minded, positif saja. Ya. Mutar-mutar lalu cari koin yang lain. Ya. Tidak ada koin, habis koin-koin di dunia ini, cari yang lain lagi. Ya. Itu namanya positif. Dan manusia itu cenderung melihat itu. Maka itu saya peringatkan bagi rekan-rekan pioner. Ini peringatan penting sekali. Kalau Anda sudah kaya raya, karena itu disambut oleh orkestra yang luar biasa. Ya. Yang saya lihat di gambar. Tetap rendah hati. Ya. Rendah hati, tetap punya visi ke depan. Panjang. Ya. Jangan seperti mereka. Balik-balik segala sesuatunya. Rendah pemikiran. Enggak mungkin. Ya kan? Padahal di luar tembok-tembok yang putih ini masih ada sesuatu yang bisa kita lihat. Mereka terbatas. Mereka hanya bisa melihat ya sebatas ini saja. Gitu. Lalu keliling-keliling. Lalu bersorak-sorai. Keliling-keliling. Ha, 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 ha. Si Dema kasihan. Lu nungguin sesuatu yang tidak pasti. Bisa-bisa jadi OD. Nah, itu mereka. Nah, teman-teman, ada saya akan melihat komentar rekan-rekan dulu ya. Ada komentar rekan-rekan kita. Mbak Mikail. Alhamdulillah udah lulus QC dan kemarin migrasi telah setahun lebih QC terpending. Nah, iya kan? Pasti ada waktunya yang terbaik. Kasihan. Kalau mereka yang sudah tadinya mining lengket di core team, lalu kemudian lain, atau karena dihajar oleh penyinyi, dilempar, akhirnya jatuh. Jangan. Jangan mau. Jangan mau. Jangan. Ya. Kemudian sejuta, ini lainnya. Puji Tuhan ya, sudah strong Bang Dema. Oke Bang, terima kasih Bang Yusuf. Tugas kita klik petir, OM tugas jadi sabarlah, pioner, yes. Amin, ya. QC komplit, migrasi komplit, tinggal ngopi, yes. Wah, tentara langit. Mantap, Bang. Ya, jangan buru-buru, gas, Bang. Sabar, ya. Panjang sabar, jangan kita ngikut mereka panjang. Bang Idung-Idung, sukses jedar-jedar, Bang Dema, sumber air sudekat, Bang. Motivatorku, iya, yeah. Sumber air sudah dekat, nah lo, cuma airnya masih keruh, belum bisa dimanfaatkan, apalagi diminum, yes, open minded. Dari sudut pandang kemajuan zaman era digital, setiap transisi pasti ada kontrol konfrontasi, layanya doiloy, gimana teknologi jasa transportasi, iya betul. Era ini mencapai Asia di Indonesia bahkan sampai terjadi harahuru ya. Sweepy dari taksi konven dari akhirnya bisa tidak bisa dibendung digunakan oleh semua lapisan masyarakat dan apa yang terjadi benar Bang Idung-Idung keren komentar. Kalau mereka ya biarkan saja mereka. Orangmu jangan masuk transportasi online jangan. Kami nggak mau. Ya, lu nggak bisa bendung era digital. Sama kan sekarang. Kita akan segera melihat sesuatu yang spektakuler. Saya ini teman-teman jujur, punya visi besar, punya visi panjang ke depan. Sekalipun saya tidak nikmati, tapi ada generasi saya. Wah, orang-orang jagoan saya di belakang tuh keren-keren semua. Dan satu anak wanita saya. Wah, jadi papanya harus punya visi panjang banget ke depan. Jangan sejengkal. Jangan seperti mereka. Drop visi. Mereka hanya melihat yang ada sekarang. Ya. Memang
sangat menggelisahkan, sangat menyakitkan ketika dinyinyi karena kondisi sesuai yang ada sekarang ini tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai. Tetapi pada saatnya tiba, nalo bisa 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 bisa. Ada yang pasti ngomong lihat video saya, ini kok hambanya pester geni amat. Ya, ini bagian daripada bagaimana menghibur Anda semua. Jangan suka mencela orang lain lah, gimana kau ini? Ya kan? Masa yang bagus-bagus terus tampil di media, gimana sih lu? Ya, berwibawa terus. Ya, ya. Nah, hidup ini apa adanya jauh lebih baik, saudaraku. Iya kan? Kalau lu enggak suka dengan saya, ya enggak ada masalah. Tetapi lu tidak akan pernah bisa menghalangi saya untuk terus maju berkarya baik itu di media sosial. Yang penting hati saya tulus, bukan karena gaya-gaya gerakan. Itu bukan. Orang kita bisa melihat orang dari mana, dari perilaku. Ya, kalau hanya aksi-aksi, ya itu kan humor. Tetapi yang mempengaruhi adalah karakter. Wah, dalam banget. Watak, moral, wah, dalam banget. Ada orang tinggi jabatannya, bahkan jadi men, wah, menter, men, men yang dilanjutkan. Tapi oyupsi, BTS, mental, drop. Ngapain pejabat-pejabat tinggi, pemimpin-pemimpin sebuah daerah, tapi lu terlantarkan rakyatmu? Lu memperkaya dirimu. Orang-orang begini di hadapan saya tidak ada artinya. Saya nggak respek orang-orang begini. Ya, saya merespek siapapun, tetapi dia bermanfaat bagi orang, membangun orang lain. Itulah yang saya. I love you. Nah lo. Kena lo. Oke, salam sukses bagi teman-teman. Tetap semangat, tetap mining. Bagi yang mau mining menambah koin-koin yang gratisan dipungut-pungut, lihat aja link Bank Dema yang mana teman-teman ingin masuk. Salam sukses, tetap semangat.